اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا. Seiring dengan kepentingan ilmu terhadap sembahyang dalam penyampaian ulun tuan sebelum ji, maka baoronyo akan tersambung ala kadar sesuai dengan waktu. Jemaah yang terhormat, sembahyang yang lima sebelum dia melakukan sembahyang yang lima, sesungguhnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau tidak, selalu bermasalah. Ulangi, sembahyang yang namanya sembahyang sebelum dia melakukan ini wajib tak penuhi beberapa syarat. Kalau tidak, nyan sembahyangnya selalu bermasalah. Maka ini mutulih dalam matan kitab bena salah ngata ulun tuan. Wa syara'iyatu wujubi salati qabla dukhuli fiha khamsah. Sebelum kudanya utamang dalam sembahyang, nya wajib tak penuhi bilahan nejak mita lima buah macamnya rugo sembahyang. Yang mana ada kun wajib. Jadi puta ya lima nyan, ya uronyo barang-barang kali barang dua buah mendam. Pertama, al-ilmu bikaifiyati salah. Yuhgalam tajak pubut rukul hiablah. Karena sembahyangnya terhenti dari hiablah berukul, maka ajak murno babnya nilai. Pakiban kesempurnaan takbir yang tak berdiri betul. Andai kata ada sembahyang yang sirawatu, pakiban cara ada sembahyang yang berjemah pun pakiban. Sebagaimana urian ulun tuan yang kelepas. Beda rejih ketika muafiq. Beda dengan masbuk. Beda munfarid. Beda jamaah. Yang perlu ilmunya. Yang kedua, tak ilmu pula puta syarat-syarat ihu galam tak baca. Allahu Akbar. Puta syarat ji. Tuntai tak penuhi nilai dalam hal bersuci. Nyan sebagai bithe mantau urayan ji hanali kalau berah labu nayo dari bang jeruan penting tak hanam form tunggu punya hanam form jak putak teh ra babak balai buat dalih pui tamun baru kon tipat buat hemak ulun tuan arab rata malam na buat jadi bena kesan itanyo oh wate jak murah jak manasi. Ya haji, ya munasi, ya semayang kahana. Padahal penyesalan oleh mati hana lain daripada semayang. Kan penyesalan dengan haji, kan penyesalan dengan umrah. Tapi dengan semayang tunggu. Ada dasarnya ke? Pakan di kita nyawa manusia. Menyebajak semayang hana munasi, dia udah suci dengan umrah munasi. Wah, ini hidup suci. Semayang awate sujud di punggung. Yang kejadian ni gua. Wate rukun, dia sujud. Kadah perincuan. Pakan kan naik ganya ni yang nak fikir manasi haji. Yang nak fikir manasi umrah. Manasi semayang tan. Maka perlu dituri. Ilmu dengan kaifiat semayang. Dah ilmu baca semayang. Dah ilmu yang dia kemakruh dalam semayang. Ena batas orat. Nyan bantu nyan. Bermengerti tengok. Bila hana beau tu. Tajak semayang kala. Tajak buat beau. Tapi di mana? Maka bila nyan kata terjadi jamaah. Kun Nabi kam. Betapa banyak umatku. Qa'imen yang melakukan ibadah sembahyang. Hanapai pray diji. Kam
biqaim laisa lahu biqiyami iji hai semayang. Tapi walaupun hai semayang, hana ganggap di hudung na semayang. Artinya hana hikmah ke semayang. Laisa lahu min qiyami illa ta'bu wa nasbu yang nak keji cik hek sagai. Mana pada? Hek. Warna semu gundah. Urung semayang gundah. Urung semayang susah. Yang kaya nak kan? Yang mana teh hana nengok? Munyo lam semayang hana jaman hati. Pajal lam nengok. Lam semayang hana tentram. Pajal lam. Lam semayang hanya teh serahat. Pajal lam. Jemaah yang terhormat. Makanya perlu ilmu terhadap diri semayang. Ilmu terhadap wama ya ta'alaku biha. Barang-barang yang menyangkut dengan diri semayang. Harugo tunggu. Oleh nyalam hadap kiblat. Itu kadang-kadang ada berhadap kiblat sepilih bawa orang. Cukup bermasalah tunggu. Hadap kiblat. Ini nak tanya Pak Neja. Pak nak semayang, baiklah semayang. Ini dia yang buat tempatnya. Ho arah kiblat. Sebab nak bahasa mana orang itu? Untuk tengok semayang tak putar. Tak putar bila tersalah. Nyuci salah. Gukun salah. Hana ilmu pun kan. Tak contoh. Sira orang kerja aju kerja. Cik hanam gerupu pihak arah kiblat. Dia maju. Betul pun kan ni kau. Pun kan betul hana ilmu. Lailam dah nengku tiada orang kerja pada dua orang apa. Yang menyangkut dengan dahulil waktu temang mata ya. Tiada orang kerja pas pada dua orang. Gue budak tu sama Allahu akbar catatan yang tengku nan depu temang mata hum kau semua yang aja. Betul semua yang nunggu kon. Walau ke dia dalam mata ya. Sebab mata yo dalam takbi han tak depu dia han temang mata ya. Masalah dia tengok. Walaupun ke dalam mata ya. Maka kebunan yuk dalam baca Allahu Akbar lima mbah buka siap nego. Dan jamaah yang terhormat, itanya sabah syukur mentong nawati ke bilipo, mentong sehat, mentong naumu, dan banding dengan saudara kita yang kalipah nuwab Allah. Alhamdulillah kepergian mereka. Kadang-kadang gua jabut gemati, gua buat tadiah gemati. Lihat ke taubat ke mati. Lihat ke wawatan suci ke mati. Lihat ke jabut. Lihat ke tembut. Lihat ke jamaah. Lihat zikir mati. Alhamdulillah. Tapi lihat dia yang mati itu nak jaminan. Tawa semayang sebuah. Tawa meratib. Nak jaminan hana. Munyuhana tengku. Terima kasih kepada Allah. Minta kebiasaan kesempatan kepada kita. Untuk lakukan yang terbaik. Mari kita pergunakan watenya. Baik tengku sia-siakan. Kadang-kadang satu tepit mata. Kepada jalan terbaik. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur tenyok tu. Berterkifarat dosa. Berbagai dosa yang terjadi di masa lalu. Dan bila nak ibadah demi ibadah yang tak salah. Bermantang nak kesempatan terperbaiki. Kalau tidak. Sehingga watai mati jamaah. Hana bolain. Lam kubu hana bolain. Penyesalan lagi menunggu kedatangan orang yang malas memperbaiki waktu demi waktu yang ia lalui. Dukulah hadis Nabi. Afdalul amali hifdul awqat. Sebaik-baik buat manusia alam dunia memperbaiki waktu demi waktu yang ia lalui. Putar kekurangan semayang, jamurno semayang. Putar kekurangan tu semayang, jamurno tu semayang. Putar kekurangan masalah cara mencari rezeki, ya perbaiki masalah mencari rezeki. Putar kurangan long lotat lodek manusia cukup jadi dosa alut ya lagi taubat. Itulah yang namanya hifdul awqat inda tanafus. Jemaah yang terhormat, bila singa katembuskan nafas terakhir kawate durung lain ka masa diucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka abak watenya penyesalan lagi menunggu kedatangan kedatangan jemaah yang terhormat. Sehingga dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah Taala, sehingga manusia udik walau tara idil mujrimuna nakisur usim inda rabbihim hambalun watem merumpok singah dengan lun ken Allah
Ulai tertenuk. Ada surah ini munau eh. Tadi ulang kawan eh. Imata drop 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 drop. Punya salat yang sangat berat. Pakam karena mereka membiarkan hidupnya dalam kesalahan. Nah, urung perbaiki hanai itu berarti bermasalah. Maka badannya tibet hui. Rabbana abasarna wa sami'na ya Rabb. Kalung dengar. Kalung patik. Kalung yang apa neraka ke bu. Kadis dengar yang empat-empat. Munyus ada. Nyan apa? Lum pegah perbandingan punya salam badannya ni sebagai itibar ngo. Sirau anak ge gepuno le ayah. Hai anak hai gata bunyi mak jinau. Betajak buat waktu umur 20 tahun. Kita batat dah di dia. Bawarnet urang malam. Genam umur 20. Han, kata umur 20 ka? Bak wate posisi umur 20. Urung cik kena sihat. Gure tetangga abang-abang nak sangat tahu. Han tetem pakau. Kalau betul leh dia tu. Orang yang biasa membuang-buangkan waktu di masa muda. Duafa kai pereh nengok. Nya duafa wajib kujinya. Jatah gasian, jatah papa wajib kujinya nengok. Hama itu. Gudang papa umur 40. Umur 40 hana 42 alam. Umur 40 di dalam tasara, pajak alam nak melampau. Mumnya satu. Nya hai gaya ke pura halaya. Nya ke pura halabang. Nayum lah hana le. Menan kenya orang punya salah. Pakam kali cepat. Susah lah belanya. Mantang nak kesempatan dah perbaiki. Susah ruang akhirat, hanali. Susah bawa temu ruang beliau. Mantang nak cepat dah perbaiki. Susah mokok beliau, boleh kubur tunggu. Hanali mulai. Kah? Ah, oh, wajah lagannya macam hari itu. Ya Allah, fargi anak. Apui kadis dengir. Tempat kau empat. Ya Allah, ni balik ilung dalam dunia, ya Allah. Malaikat kita yang kepua ke? Na'mal salihah. Lung kena jak murna pagi ban cara semayang yang sesungguh ji. Lung kena jak murna pagi ban cara retip yang sebenar ji. Lung kena jak taubat dengan manusia. Lung kena jak ikut zikir. Lung kena jak ikut majlis taklim. Majlis taklim ni melasah tiap malam ni buat. Ilung hana pernah hadir lah. Nyalah Quran. Nyalah. Kalah ini bukan tempatnya. Nyo masalah. Itu kada tahu urang lepang nama. Le urang lepang. Le urang kaya. Le urang juga. Le urang senang. Senang kena bagi jauh medan terus malam leh ke. Utam memaruh tro umlasa dalam jelah nego. Urang juga dia olahraga nego. Tinggi mungkin batu fat ek gulai lil hega umlasah dalam na jaminan ek dengku percuma urung kaya ek gejak kadang-kadang kanya usara ni ti ulul hega umlasah tu boh ek hana yum nunggu lia mate ji ba umlasah lia mate ba sujud be ile dalam sujud semayam mu dalam sujud nabawi hana yum nunggu kan perlu ji ba te mate semayam tapi wate udek guna dalam semayam. Mudah-mudahan menyona lagi nyan. Lagi dah nyau. Tak sadari lah waktu. Nyolun putar kekurangan. Tak tempar baiki. Bila. Kadang-kadang memang ya. Udip dalam kebenaran. Tak tempar tingkatkan. InsyaAllah. Hidup nyaman. Mulai bawa sakratul maut. Hingga yaumil mahsyar nantinya. Bilahan tingku yang terhormat. Bilahan. Maka tetap di nyau. Akan selalu dalam keadaan kerugian kerugian sehingga punya salahlah neraka kajipre sebab ada dasarnya itu kebahli Nabi wan naru hufat bisahawati neraka jinokon kal kebahli Allah Ta'ala kurung piku nafsu jinokon kal kebah galam mati kajipre neraka kutawa bisahawati bagi orang yang tentang kebenaran artinya bagi orang yang ikut hawa nafsu kena ni kubah
Berarti walaupun hana minta neraka, kanan neraka. Ya, walaupun kena ilung lu minta syurga, buat lagi. Buat neraka, neraka pada hana. Ada dasarnya ke? Li Sayyidina Ali. Tiang liru lain. Hai Ali. Bakal liru ni le. Susah ni kubu. Dia nak sirah Amirul Mu'minin. Dan dia nak roh dalam catatan sahabat yang kah jaminan surga. Putar susah ni. Dia jawab. Yang susah lu kan singa. Munya singa. Lam surga neraka humlah. Lam surga ramai orang. Lam neraka ramai yang susah lum lam kubu. Hana sabo hadis Nabi yang menunjuki kamu sahabat selamat bak finah kubu hana. Tempat lam surga nya lam lam kubu nak kubu selamat. Nya ke nya yang muali. Munya munan jamaah beyo ditanya. Kehidupan oleh taudibnya beyo tu iaitu alam kubu. Kiban cara daya, perbaikilah kehidupan kita yang pat mantang nak kekurangan, tidak perbaiki, baik rasa kau ibadah, artinya baik rasa hubungan kita dengan Allah, maupun hubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan, kita yang berangkat, ketinggal ke alam dunianya, selamatlah dengan Allah, selamat pula dengan manusia, maka berakhirlah kita yang sehingga dengan nikmat ampunan Allah, sehingga ketempatan dalam syurga. Jannatul Na'im. Amin.